Wah, parah banget sih guys. Jadi cowok itu lagi main bola dan dia gak sengaja ngegelindingin bolanya itu ke dalam terowongan terlarang. Dan karena dia mau mencari bolanya, akhirnya dia menghilangkan rasa takut deh. Pas dia masuk, ternyata dia langsung ketemu sama si bolanya itu. Tapi ternyata di dalam situ ada monster yang serem banget. Karena saking takutnya, anak ini tuh langsung lari. Tapi karena panik, dia malah lari masuk ke dalam, bukannya keluar. Dia tuh benar-benar ketakutan banget. Sampai akhirnya dia itu jatuh dan terluka. Dan dia makin jatuh ke dalam. Lanjut part selanjutnya. Dan dia makin jatuh ke dalam. Dan akhirnya monster itu berhasil menangkap dia. Tapi si anak itu akhirnya berhasil meloloskan diri dari monster itu. Dan dia lari makin ke dalam, ke dalam situ tuh guys. Jadi si anak itu masuk ke dalam ruangan. Dan ternyata ruangan itu adalah tempat pembuangan limbah guys. Dan ternyata limbahnya itu benar-benar bahaya banget kalau kena dia. Dan pas banget di situ ada limbah yang mau lewat, hampir kena dia, tapi dia tahu-tahu selamat dong, guys. Jadi ternyata si monsternya itu yang nyelamatin anak kecil ini. Jadi ternyata dari tadi si monsternya itu ngejar-ngejar dia karena dia mau ngasih tahu kalau di dalam sini tuh benar-benar bahaya dan monsternya itu sebenarnya baik, guys. Jadi jangan nilai dari covernya aja ya, guys.